Jika di video sebelumnya saya selalu mengatakan mengenai Global Elite, Illuminati, tatanan dunia baru, mungkin di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai siapa mereka, apa itu Illuminati, dan siapa kaum Global Elite. Ini dia informasinya. Illuminati adalah nama yang diberikan kepada kelompok rahasia yang sudah ada sejak tahun 1776. Illuminati juga kerap disangkut-pautkan dengan berbagai teori konspirasi dan juga tentang sosok atau organisasi yang sangat berpengaruh serta memegang kendali dunia di balik layar. Sejumlah tragedi besar, perang, maupun pemberontakan dalam sejarah dunia juga sering dikaitkan dengan Illuminati. Mereka secara tegas dan juga radikal melawan agama dan juga yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Banyak konspirasi melingkupi bank dunia, dunia hiburan, politik dunia yang seakan berada di pundak Illuminati. Teori konspirasi Illuminati mengklaim bahwa elit global yang tertutup sebenarnya tengah membuat pemerintah dari balik layar perlahan-lahan menerapkan tatanan dunia baru yang berujung pada kepemimpinan global. Mereka memiliki semuanya. Mereka punya uang, jaringan televisi, studio Hollywood, gerai berita utama, dan juga industri musik, bahkan video game. Semua aspek dalam kehidupan di dunia ini mereka gunakan dan mereka kendalikan. Bahkan media sosial yang saat ini saya gunakan untuk menyebar informasi ini pun tentunya milik mereka. Seorang mantan Menteri Pertahanan dari Kanada, era tahun 1960-an, Paul Hellyer, mengungkapkan bahwa Illuminati merupakan hal yang memang benar-benar nyata dan kehadirannya untuk mengontrol dunia. Pernyataan ini membuat Hellyer menjadi pejabat tinggi dunia pertama yang membicarakan terang-terangan soal Illuminati. Saatnya kita untuk sadar dan memahami apa skenario dan juga konspirasi yang akan mereka terapkan dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah sadar, karena people power bisa mengalahkan mereka.